Kali ini saya akan membahas, guys, tentang buah cempedak. Gimana caranya kita panen? Membedakan mana yang tua, mana yang masih anum. Ya. Itu, guys. Urak taro ikis. Nah, caranya kita pergunakan ini adalah cuk baju. Caranya cukup mudah, tinggal kita naik, cara pilih. Ini buah khas Kalimantan, guys. Buah khas Balangan. Jadi jangan kada ditonton. Oke, guys, selamat menikmati acara ini. Oke, guys, sekarang kita sudah berada di atas pohonnya, di mana ini adalah buah cempedaknya. Oke, ini seperti ini. Oke, guys. Kita gunakan cuk baju. Ini ada di atas pohon ya, guys, ya. Tinggi, guys. Nah, kita cari di mana biji cempedak itu berada. Kita tes aja sini ya. Nah, ini masih anum ya tuh, guys. Muda masih. Gak bisa diambil ini. Nah, masih muda, masih mencarucus bahasa Banjar ya. Di sini ya, guys, ya, ini ada tunggulan bijinya. Nah, masih anum, guys, masih anum, masih di tusuk itu masih masuknya kalau ditusuk itu keras bijinya, itu menandakan itu sudah tua. Kalau ini, nah, masih ditusuk enak, mencerucus, nggak tua ya. Yang diperiksa cukup hanya yang tertua. Cirinya tertua adalah tangkainya ada di bagian atas. Kalau yang di bawah seperti ini, nah, ini lihat, guys, ini muda daripada ini. Jadi kita periksa cukup ini aja. Oke, kita tusuk. Nah, ini sangat mudah nusuknya, masih lemah bijinya, jadi ini masih muda anum, nggak bisa dipanen. Oke, kita cari yang muda, yang tua ya. Oke, kita tes yang ini ya, apakah tua atau enggak. Maaf ya, guys, gambarnya jelek karena ini di atas pohon, guys. Tetes. Wah, ini keras, guys. Ini tua nih. Tandanya tua adalah keras. Kalau ditusuk pakai jarum itu keras bijinya. Oke, ini menandakan tua. Kita panen. Nah. Ini tua ya, guys, ya. Tua ini ya, kita jatuhkan, guys, ya. Jatuh, guys, jatuhnya tinggi, guys. Oke, guys, kali ini cuma dapat dua ya, yang tua ya, karena ini awal baru dipanen. Nanti selebihnya satu minggu sekali panennya. Buah cempedak ini setiap kali panen makin lama makin tambah ini. Mulainya 2, terus 10, terus 20, 30 gitu seterusnya. Oke, cara membedakannya seperti ini ya. Oke, caranya cari tunjulan yang ada bijinya ya. Ini dapat dibedakan di mana yang tunjulannya, ini tunjulan. Tunjulan. Di situ kita tusuk pakai jarum, pakai cuk bajunya, pakai jarum. Oke. Terus kita tusuk. Nah, guys, keras, guys. Nah, ini menandakan itu adalah tua. Dalam waktu 2 hari ini sudah matang. Nah, guys, keras ya. Ini lagi kita cari. Nah, di sini tunjulannya ada. Menandakan ini adalah biji. Tusuk. Oke, wah, keras, guys. Nah, sini
Kita tusuk guys ya. Oke guys, sampai jarumnya ini biyah ya, pengkor. Oke, nandakan ini tua. Oke guys, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like. Nantikan video-video berikutnya guys. Salam sukses.